Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Raja Kori, tempat berkumpulnya video para kori juara. Pada video kali ini, kita akan membagikan informasi deretan kota-kota di Indonesia yang pernah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran atau biasa dikenal dengan sebutan MTQ. Sebelum menyimak penjelasannya lebih jauh, yuk kita bangun channel ini agar bisa berkembang dan semakin bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari kita. MTQ Nasional diselenggarakan selain sebagai syiar Islam juga bertujuan menelurkan bakat-bakat terbaik putra-putri bangsa di bidang tilawah Al-Quran. Dalam pelaksanaannya, tempat MTQ Nasional selalu berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya, baik kota yang terletak di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Maluku dan Nusa Tenggara. Namun memang hingga kini MTQ belum pernah diselenggarakan di Pulau Papua. Kali ini kita akan membagikan informasi terkait deretan kota-kota di Indonesia yang pernah menjadi tuan rumah MTQ Nasional dari mulai tahun 1968 sampai tahun 2020. Yang pertama, Kota Makassar pada tahun 1968. Yang kedua, Kota Bandung, Jawa Barat pada tahun 1969. Yang ketiga, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tahun 1970. Yang keempat, Kota Medan, Sumatera Utara pada tahun 1971. Yang kelima, Kota Jakarta, DKI Jakarta pada tahun 1972. Yang keenam, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tahun 1973. Yang ketujuh, Kota Surabaya, Jawa Timur pada tahun 1974. Yang kedelapan, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1975. Yang kesembilan, Kota Samarinda pada tahun 1976. Yang kesepuluh, Kota Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1977. Yang ke-11, Kota Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1979. Yang ke-12, Kota Banda Aceh, Aceh pada tahun 1981. Yang ke-13, Kota Padang, Sumatera Barat pada tahun 1983. Yang ke-14, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun 1985. Yang ke-15, Kota Bandar Lampung, Lampung pada tahun 1988. Yang ke-16, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta pada tahun 1991. Yang ke-17, Kota Pekanbaru, Riau pada tahun 1994. Yang ke-18, Kota Jambi, Jambi pada tahun 1997. Yang ke-19, Kota Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 2000. Yang ke-20, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada tahun 2003. Yang ke-21, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada tahun 2006. Yang ke-22, Kota Serang, Banten pada tahun 2008. Yang ke-23, Kota Bengkulu pada tahun 2010. Yang ke-24, Kota Ambon, Maluku pada tahun 2012. Yang ke-25, Kota Batam, Kepulauan Riau pada tahun 2014. Yang ke-26, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016. Yang ke-27, Kota Medan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada tahun 2018. Dan yang terakhir tahun ini, yang ke-28, Kota Padang dan Padang Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 2020. Maka jika dilihat dari deretan kota-kota tersebut, hanya ada 3 kota yang telah ditunjuk sebagai tuan rumah MTQ Nasional sebanyak 2 kali, yakni Kota Medan pada tahun 1971 dan 2018, Kota Padang pada tahun 1983 dan 2020, dan Kota Mataram pada tahun 1973 dan 2016. Lalu 22 kota lainnya hanya satu kali ditunjuk menjadi tuan rumah.
Namun jika dilihat berdasarkan pulau, maka didapatkan fakta bahwa Pulau Sumatera menjadi pulau yang paling sering ditunjuk menjadi tuan rumah MTQ nasional dengan 11 kali penyelenggaraan. Lalu diikuti oleh Pulau Jawa dengan 6 kali, Pulau Kalimantan dan Sulawesi dengan 4 kali, Pulau Nusa Tenggara dengan 2 kali, dan Pulau Maluku dengan 1 kali penyelenggaraan. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu info terkait deretan kota-kota yang pernah menjadi tuan rumah MTQ nasional di Indonesia. Semoga dengan adanya MTQ semakin banyak melahirkan kori maupun koriah terbaik yang bisa mengharumkan nama bangsa di kancah regional, nasional maupun internasional. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.